Penyelenggaraan vaksin desa Paku Tandang, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung yang digagas oleh Kepolisian Sektor Ciparai, Polresta Bandung. Kegiatan tersebut disambut dengan antusias warga. Kapolsek Ciparai menjelaskan kegiatan vaksin tersebut bekerja sama dengan Forkopimda Kecamatan Ciparai dalam rangka membantu pelaksanaan pemilihan kepala desa Paku Tandang. Mengambil tema melalui vaksin mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif, dan mengimbau kepada masyarakat walaupun telah divaksin tetap menjaga protokoler kesehatan. Melaksanakan vaksinasi gabung dengan Forkopimda Kecamatan Ciparai, khususnya bagi desa-desa yang memang akan melaksanakan pilkada. Hari ini kita target 1.000 dosis orang, namun alhamdulillah antusiasme masyarakat kurang lebih 1.200 masyarakat divaksin hari ini. Tenaga medis dari Puskesmas Paku Tandang dan jejaring yang ada di memang di wilayah Puskesmas Paku Tandang dengan tim IT dari Polsek yang kebetulan kita bergabung dengan Wira Karya dan sekolah keperawatan yang ada di Kecamatan Ciparai. Saya walaupun di Kecamatan Ciparai sekarang sedang menurun, karena tetap jaga protokol kesehatan 3M. Di tempat yang sama, PJS Kepala Desa Paku Tandang mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian dan semua pihak yang membantu pelaksanaan vaksin bagi masyarakat yang ada di Paku Tandang. Alhamdulillah, kami pertama terima kasih ke Pak Kapolsek Ciparai yang antusias membantu masyarakat Desa Paku Tandang khususnya program vaksinasi ini. Alhamdulillah juga saya harapkan Bapak Kapolsek Ciparai terus mendorong vaksinasi yang ada di Desa Paku Tandang khususnya dan masyarakat Kecamatan Ciparai pada umumnya. Dengan target alhamdulillah sekarang di Desa Paku Tandang overload. Terima kasih Pak Kapolsek yang telah membantu luar biasa ke pemerintahan Desa Paku Tandang dengan adanya vaksinasi ini yang luar biasa. Saya juga terima kasih juga ke masyarakat Desa Paku Tandang yang sudah antusias mengikuti vaksinasi program yang luar biasa ini. Himbauan dari Pemdes Desa Paku Tandang, pertama himbauan yang selalu saya sosialisasikan ke tiap RT RW adanya vaksinasi ini. Dia juga sudah menyiapkan, sudah antusias untuk mengikuti vaksinasi ini. Dari Desa Paku Tandang, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, Agus PR, Hadas TV, mengabarkan.